kita pergi ke kota Kendari, terus pergi ke makan, terus kita. Nah itu dia guys, opening sound dari kakak. Hari ini kita makan siang dulu ya. Ini cuacanya panas nih, habis hujan tapi panas sekali. Langit aja masih mendung tuh. Sekarang kita sambil jalan ya, sambil lihat suasana kota Kendari. Ini sebelah kanan ini adalah XMTG Kendari, salah satu ikon kota Kendari. Di sini tempat nongkrong anak-anak muda ya. Di belakang XMTG ini ada tempat food court ya, kayak tempat makan-makan gitu, kumpul-kumpul anak muda. Nanti kapan-kapan kita review makan di sana. Sekarang kita mau cari makan siang yang khas dari kota Kendari. Makanan ini terbuat dari sagu. Ini kita menyusuri samping Tugu ya, Tugu MTQ, XMTQ. Ini kita belok kiri. Kita jalan sambil lihat-lihat suasana kota Kendari ya. Barangkali teman-teman yang nonton video ini penasaran seperti apa kota Kendari, boleh lihat di sini. Nah, ini di sebelah kiri ada perpustakaan yang bertaraf internasional yang baru selesai dibangun. Saya sih belum sempat sih jalan-jalan ke sana, tapi bolehlah nanti belakang kita ke sana. Di samping perpustakaan internasional ini, yang ini adalah GOR, Gelanggang Olahraga Kendari. Nah, ini sementara direnov ya. Ini biasa tempat untuk berbagai kegiatan seperti lomba atau seperti apa pertemuan itu bisa. Oke, karena sudah lapar kita lanjut aja ya. Ini dia tempatnya guys. Oke, lanjut aja, udah lapar nih. Ini dia, kita makan sinonggi. Sinongginya digulung-gulung gitu, tapi sebelumnya piringnya harus dikasih kuah dulu ya, kuah ikan. Ikan-ikan palumara atau kuah-kuah lain juga boleh. Ini rasanya tuh mantap guys. Aduh, bikin ngiler siang-siang begini. Jangan lupa dikasih juga campur lain seperti sayur. Bisa juga dengan tergantung selera. Rempeyek boleh, ikan goreng boleh. Untuk kuahnya ya, itu bisa dicampur pakai kuah sayur bening, ayam boleh, tapi yang paling mantap tuh kuah ikan guys. Ini guys, ini sudah saya campur. Rasanya itu ngiler. Sayur bening, kuah palumaranya, aduh mantap banget guys. Siang-siang saya sudah gak sabaran, saya lapar banget nih siang-siang. Mantap banget guys. Oke, sikat. Ini saya makan ya pakai saya. Biasanya teman-teman kalau makan ini nih pakai yang paling sedap itu pakai tangan ya. Tapi karena saya malas ribet, saya pakai sendok aja. Maksudnya biar enggak cuci tangan sih. Ini lanjut lagi. Sikat. Aduh, rasanya tuh guys, guys. Lupa hutang 7 turunan. Oke. Kalau begitu kita lanjut makan dulu ya. Boleh deh teman-teman coba makanan ini kalau Kendari ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.